Jadi kita berwirid selepas salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baca dulu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan langsung la ilaha illallah wahdahu kainahu lo, adanya dulu, beristighfar dulu. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila salam saja istighfara salasan, minta ampun berapa kali? 3 kali. Bayangkan Nabi kita mengajarkan kita baru sudah sembahyang astaghfirullah, minta ampun. Bukan sudah mengerjakan maksiat, baru sudah sembahyang, imbah salam, astaghfirullah, astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Mungkin kitalah yang mungkinnya kalau Nabi beres, ada tadi waktunya kita kurang khusyuk dalam sembahyang, minta ampun kepada Allah. Kalau Nabi 100% khusyuk. Tapi kita-kita yang mungkin Nabi kita mengajarkan kepada kita, mungkin saja dalam sembahyang tadi ingat pekerjaan kita. Kalau guru, aku imam maghrib dari kuliah, waktu sembahyang gak ingat. Tukang jahit, nah panggulunya belum dirahit lagi. Tukang isuk anak mencor di sana tuh. Kenapa? Orang mau unjun, sok mau unjun ke mana pula? Makanya apa aja kak ingatan gawian. Apakan lagi dekat-dekat pil pemilu, pilkada. Ini baju habang, habang ini apa? Ini partai ini. Ini baju hijau, hijau ini apa? Partai ini. Ini baju kuning, kuning ini partai ini. Membaca pula tulisannya yang ada di baju kaos. Kan sembahyangnya lalai. Jadi bila salam, imbah salam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang ringkas, baru yang panjang. Coba kita baca, astaghfirullahalazima alladzi la ilaha illa huwa alhayyal qayyuma wa atubu ilaih. Itu bacaan yang fasih pada nahunya. Jadi astaghfirullah al-azima al-hayya al-qayyuma wa atubu ilaih.